Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bang JP, atau nama asli saya Guru Dedi Irmawan. Kali ini kita akan mereview, mulus sekali ya, nunchaku apa ini? Ini adalah nunchaku impor. Kita impor dari China. Ini adalah nunchaku silver stainless polos ya. Mari kita cek. Tapi sebelumnya kita bumper dulu. Selamat datang bagi Anda yang baru masuk di channel kami. Jangan lupa untuk subscribe dan cek-cek video lama kami. Di sini adalah channel untuk mereview alat-alat bela diri, juga untuk membagi tips-tips belajar senjata, misalnya nunchaku, kerambit, dan lain-lain. Ya, kali ini kita masuk di review produk. Ini adalah nunchaku stainless silver ya. Dan dia ini bahannya stainless, namun dia ringan. Mungkin untuk ketebalannya dia sangat tipis ya. Masih agak susah cari di sini bahannya. Jadi di China itu punya pabrikan nunchaku banyak sekali mereknya, dan ini adalah salah satunya, yaitu merek Hui Wu. Bahan stainless dengan panjang sekitar 30 cm, kemudian diameternya sekitar 2 cm. Dia menggunakan swivel luar. Swivel luarnya seperti ini, ada lubang seperti ini, kemudian dia berputarnya lancar. Dan sebelah sini juga bagian bawahnya dia berlubang. Dengan ada tutup ini terus kemudian berlubang, dia akan membuat suara ya. Dan saat dimainkan dia akan berbunyi. Tidak hanya itu, dia mempunyai kerincing di dalamnya. Yang disebut nunchaku kerincing itu kalau dia di dalamnya ada. Nah, jadi di dalamnya ini ada mungkin lonceng atau rantai ya, rantai menggantung sehingga ketika dimainkan dia akan berbunyi. Sedangkan untuk konektornya sendiri, kalau impor biasanya seperti ini, lebih panjang, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 rantai dengan 2 ring. Nunchaku ini sangat-sangat laris di JB Production, bahkan mungkin saat Anda nonton ini udah kejual, saking larisnya. Dan mohon maaf, saat ini kita lagi susah banget buat impor ya, karena ada pandemi global ini menghalangi kita aktivitas banyak hal termasuk dalam pengiriman barang, namun akan kita upayakan untuk restock kembali. Nunchakunya sangat digemari karena bahannya stainless namun dia ringan, jadi kita sebut aja dia stainless ringan. Untuk freestyle cakep banget, paling Anda harus menyesuaikan dengan memotong rantainya kemudian memasang kembali. Oh ya, dalam penjualannya disertakan sarungnya juga. Nah, sarungnya seperti ini ya, dari kain
dalamnya dan dia bermotif naga, bagus sekali. Nah, kita coba masukkan di sini. Nanti seperti ini. Ya. Bagus sekali. Anda kan juga mendapatkan box ya, box dalam pengiriman untuk Huiwu ini. Apabila Anda berminat pesan, silakan kontak JB Production di bawah ini. Jadi kita tidak hanya menjual nunchaku produksi kami, tapi kita juga menjual nunchaku impor seperti jenis-jenis seperti ini. Makin banyak pilihan, makin banyak juga variasinya. Hanya di JP Production. Ribuan nunchaku, bahkan puluhan ribu sudah kami produksi sejak 2008. Baiklah, sampai sini aja. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.